Pengetahuan kosmetik terkenal, Dato' Seri Vida memberi reaksi mengenai bekas pembantu peribadinya, Ahmad Iqbal Zulkifli yang membuat keputusan untuk berhijrah ke Indonesia. Menurut DSV atau nama sebenarnya Hasmiza Uthman, dia akui gembira dengan kehidupannya yang terkini selepas putus cinta dengan Iqbal. Kata nak cari pengganti, boleh ke cari pengganti macam aku? Tidak sekali-kali, seluruh DSV. Namun begitu, dia tetap menitipkan pesanan buat usahawan itu agar tidak mempersendakan isu sihir kerana kesan perbuatan syirik itu boleh dilihat dengan jelas atas apa yang berlaku pada mereka berdua sebelum ini. Saya gembira dengan kehidupan saya sekurang-kurangnya apabila dia cakap tak nak dengan saya, putus tanpa sebarang alasan yang munasabah, tiba-tiba tak nak dan bagi macam-macam alasan saya seperti sudah terkeluar daripada sihir itu. Ketika ditanya adakah dirinya masih menghubungi Iqbal, DSV berkata mereka tidak lagi saling berhubung namun tidak menolak bahawa pelantun hujan itu masih merinduinya. Tidak langsung, saya tengok kadang-kadang dia ada sedikit selit gambar saya, rindu mungkin. Dia masih belum boleh berdiri seorang diri walaupun dia cuba untuk berbuat demikian, kata DSV lagi.